Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan Polda Bali untuk menggelar acara bertajuk Kute Beach Firework Festival dalam rangka memeriahkan malam pergantian tahun 2019-2020. Acara yang berlangsung di Pantai Kute tersebut juga diisi berbagai hiburan menarik. Malam pergantian tahun 2019-2020 bertajuk Kute Beach Fireworks Festival digelar dengan tujuan mempromosikan Bali di mata dunia. Melalui gelaran tersebut, diharapkan banyak wisatawan berkunjung ke Bali dan Badung khususnya pada tahun baru 2020. Ribuan wisatawan memadati Pantai Kute untuk menyaksikan dan mengabadikan pesta kembang api yang digelar di Pantai Kute tersebut. Acara turut dihadiri Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Golose, dan Kapolresta Denpasar, AKBP Rudi Setiawan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung Nyoman Gede Prasto menjelaskan, acara Kute Beach Fireworks Festival ini digelar serangkaian upaya pemerintah Kabupaten Badung untuk mempromosikan Pulau Bali, khususnya Badung, agar tetap menjadi destinasi wisata bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara dalam berbagai kesempatan, termasuk menyambut pergantian tahun. Bali ini aman dan nyaman. Inilah kami amat sangat berbahagia sekali di Kabupaten Badung khususnya, karena Bapak Kapolda Bali tidak saja dalam hal melaksanakan dan menegakkan konstitusi berkenaan dengan proses pelanggaran-pelanggaran, tetapi luar biasa beliau betul-betul multi talenta. Dalam choir music pun beliau memiliki sampai ke luar negeri. Bagaimana mendidik itu semua dan bagaimana juga buat kecak dari kalangan Polda Bali, begitu juga tari-tarian yang bisa diciptakan oleh Bapak Kapolda sendiri, bahkan hari ini juga melakukan salah satu promosi pariwisata. Dan kami butuh multi talenta, dan beliau sudah katakan bahwa di Bali tidak ada lagi preman dan di Bali tidak ada lagi narkoba. Ini luar biasa untuk menciptakan Bali itu aman, damai, sejahtera, menuju masyarakat Bali bahagia. Saya kira luar biasa, positif. Saya atas nama Bupati Badung mengucapkan tahun baru 2020 kepada seluruh warga Badung, dan semoga kita bisa lebih baik lagi. Sederhana, agate wartamane anagate, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang dulu, yang baik, yuk kita pertahankan dengan baik. Yang jelek, yuk kita tinggalkan. Yang sekarang dan yang akan datang, yuk kita sempurnakan bersama-sama. Saya kira Kramo Badung siap untuk melaksanakan itu. Acara tersebut menyajikan live DJ dan musik, serta dihiasi pesta kembang api yang menghiasi langit malam Pantai Kute. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golosi menambahkan, menjamin acara tersebut berjalan lancar dan sukses, pihaknya telah berkoordinasi untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Terkait acara Kute Beach Fireworks Festival kali ini, koordinasi juga bertujuan memperoleh gambaran situasi umum wilayah Kute, segala kerawanan yang mungkin terjadi, personel-personel yang dilibatkan, cara bertindak dan bagaimana hubungan tata cara kerja, serta mekanisme koordinasi antara fungsi maupun antar instansi sebagai pelaksana pengamanan kegiatan. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Petrus Golosi juga menyempatkan diri mengucapkan selamat tahun baru 2020 kepada awak media. Happy New Year and we will success in the coming year, of course in 2020. Digelarnya acara Kute Beach Fireworks Festival kali ini, diharapkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali dapat meningkat, yang pada akhirnya semakin menyejahterakan masyarakat Bali. Agung Rai dan Gongkris.